Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, masih pakat semua pakat terkejut. Minggu lepas kita sekarang dengan anak dara. Minggu ni saya dengan siapa dia lagi? Salah seorang team leader bahagian production, staff saya lah. Nama apa? Muhammad bin Kamaluddin. Muhammad bin Kamaluddin. Okey, nama Muhammad dia malu-malu sikit, betul dah. Tapi aku ajak dia juga malam ni kita masuk dalam YouTube channel kita Family Corner TV. Okey. So macam nilah Muhammad, kali ni kita dah resepi yang ke-9 Family Corner. Family Corner resepi yang ke-9 dah maksudnya lebih kurang dalam 9 minggu lah. Okey, mungkin depa nak kenal kat hang, depa nak kenal hang. Siapa dia Muhammad? Hang cerita sikit nama apa? Duduk kat mana? Kerja dengan Family Corner berapa tahun dah? Nama saya Muhammad. Muhammad. Saya 24 tahun. 24 tahun. Dah berkahwin, umur 23 tahun. Okey. Saya bekerja di sini dah berapa tahun dah? 3 tahun dah. Dah masuk 4 tahun dah, 2023 dah 4 tahun. Dan selepas ni sebagai team leader lah. Betul. Sebagai orang kata macam bahagian senior lah orang kata kan, dalam bahagian production apa tengok. Buat kuih tak perlu orang perempuan, orang lelaki pun boleh. Macam saya, macam saya kalau ambil pekerja, saya tak tak perlukan pengalaman. Yang penting hang minat, yang penting nak bekerja. Kita train insyaAllah. Lagi senang nak train orang yang macam tu. Kadang-kadang yang ada pengalaman yang tinggi pun lagi susah. Kadang-kadang kita nak train, dia nak ikut cara kita bekerja macam mana kan. Okay, so Muhammad, kita tak perlu nak berlengah masa lagi. Biskut kali ni adalah nama dia Ice Cream Square. Okay, biskut ni Family Corner buat 2009. 2009 hang dekat mana waktu tu? 2009 hang beranak lagi? Okay, waktu tu Family Corner baru usia 2 tahun. Okay, 2009 Ice Cream Square. Biskut ni antara biskut yang kita kata biskut yang paling cantik. Biskut ni dia suka pergi makeup-makeup, kena lebih, kena cantik. Sedap, masih sedap juga. Dan juga antara biskut Family Corner yang bahan dia banyak. Kali ni apa, get ready lah, kena tulis bahan dia penuh satu meja. Jom kita tengok bahan-bahan apa yang ada dalam biskut Ice Cream Square. Jom. Okey, macam biasa bahan A dan juga bahan B. Okey Muhammad, hari ni saya macam biasa minggu lepas tak payah nak bawa kerja, bantu ada yang dia buat. Okey, so bahan A adalah 130 gram butter. Okey Muhammad, ni sudu. Angkai-kai masukkan kita dalam kita punya mangkuk, bowl kita. Bowl ni saya cakap betul best. Ramai yang suka bowl ni rupanya. Mereka kata bowl ni memang klasik. Orang kata orang-orang dulu saja kan mereka timbuk apa telur untuk nak buat bahulu kan apa kan. Okey Muhammad, bagi bersih elok-elok. Okey, 130 gram butter. Okey, seterusnya minyak sapi. Berapa minyak sapi? 20 gram minyak sapi. Okey, so minyak sapi 20 gram masukkan terus. Okey, bagi bersih kita punya mangkuk tu Muhammad. Okey, 20 gram minyak sapi lah. 20 gram minyak sapi. Bahan kali ni agak banyak, hampir-hampir 12 jenis bahan kita bubuh. Okey, selesai minyak sapi, kita masukkan berapa? 90 gram gula perang. Kali ni tak pakai gula kasta, kita pakai gula perang. Saya ikutkan betul-betul. Memang suka kalau buat biskut, saya suka gula perang daripada gula kasta. Nanti saya akan ceritakan kenapa gula perang lebih best daripada gula kasta. Okey, selepas tu masukkan 1 biji kuning telur. Ha, 1 biji kuning telur. Okey, kuning saja, putih tak perlu. Senang, masukkan semua. Saya kalau ajak biskut, saya akan bahagikan bahan A dan juga bahan B. A jalan dulu, kacau-kacau-kacau, masuk B, settle. Okey Muhammad, lepas tu kita masukkan apa? Setengah sudu teh coklat Imako. Okey. Coklat Imako. Okey, bersihkan elok-elok. Okey. Ya, akan senang ada pembantu. Okey Muhammad, kalau bahagian production hang semua bahagian-bahagian boleh buat semua kan. Insya Muhammad ni dia dah kategori leader. Maksud leader ni semua part dia boleh buat. Part apa? Sekejap lagi saya sambil duk dia masukkan barang, saya akan cerita part apa yang dia dah boleh buat. Okey. So seterusnya kita masukkan setengah sudu teh emplek. Emplek, E-M-P-L-E-X. Di kedai bakery ada. Okey, so masukkan semua setengah sudu teh emplek. Emplek fungsi dia merangutkan biskut. Okey, yang ni Muhammad letak kat sini. Okey, tak apa, terang salah, jalan terus je. Yang ni sayang, saya sayang kadang-kadang bahan yang melekat-lekat kat sini ni sayang. Okey, so Muhammad ambil yang ni, kacau sebatikan lebih kurang dalam 10 saat. Okey.
Okey, ha, kita dah masuk kepada bahan yang B. Okey, Muhammad, cukup? Boleh hang ketuk sikit. Ha, kuat sikit pun tak ada masalah. Kita punya mangkuk tak ada masalah. Dia pun suka dengar bunyi-bunyi lagu tu. Ha. Okey, so yang tu letak kita dalam sinki kita. Okey, macam ni. Boleh tunjuk sekejap. Ha, tekstur dia pun. Macam ni lebih kurang. Kali ni ada perasa coklat. Okey, so kita masukkan bahan B. Bahan B yang pertama adalah tepung gandum. 150 gram tepung gandum. 150 gram tepung gandum. Okey, Muhammad dah masukkan 150 gram tepung gandum. Selepas tu kita masukkan 30 gram tepung jagung. 30 gram tepung jagung. Ha. Okey, dua jenis tepung kita dah masukkan. Yes, macam tu. Nampak bersih. Okey, then kita masukkan 20 gram tepung ubi kentang. 20 gram tepung ubi kentang. Bukan ubi kayu lah. Tepung ubi kentang. Kedai bakery semua ada. Jangan risau. Okey. Okey. Ready Muhammad? Okey kan Muhammad? Boleh ke? Okey, selepas tu kita masukkan 60 gram nestem. Nestem tak perlu dikisar. Tak perlu bakar, masukkan terus saja. Okey. So, kalau nak tahu Muhammad ni dia yang saya sambung balik tadi, dia leader, dia maksud leader ni dia semua part boleh buat. Dia boleh bancuh, dia boleh terak biskut, dia boleh bakar biskut, dia boleh piping coklat apa, dia boleh susun biskut. Leader ni maksudnya semua part biskut dia boleh buat walaupun lelaki. Dalam masa 2 tahun lebih kot saya apa kami train hang, semua dia boleh buat. Okey. Bagusnya kadang-kadang yang leader lelaki ni dia akan boleh bancuh biskut sebab kita berjalan biskut dalam keadaan bowl tu yang berat, satu bowl tu lebih kurang dekat-dekat 20 kilo. Ha, perempuan tak sesuai lah. Okey, so continue balik. Krokuan kita, krokuan 20 gram. Okey, masukkan krokuan. Ejaan krokuan C-R-O-Q-U-A-N-T. Ha. So, bahan yang terakhir adalah 30 gram susu tepung. Okey, susu tepung 30 gram. Masukkan terus. Okey. Ha, so macam ni lah kita kacau. Kacau pakai tangan saja, tak perlu mixer, senang saja. So Muhammad sekarang dia tengah adun bagi rata apa semua. Ha, so macam itulah. Daripada Family Corner kita bermula 2008. Waktu tu saya tak pakai staff lagi. Kita bekerja dengan adik-beradik. Waktu tu adik saya, kakak saya, tiga orang. Kami buat kerja tiga orang. So beralih kepada tahun 2009 pun 2009 dah mula ada pekerja 2 orang, 3 orang macam tu. Dan dia mula ramai tu lebih kurang tahun 2013 kot, 12 ke 13 macam tu. Pekerja dah ada 8 orang, 10 orang bertambah. Sampailah sekarang Muhammad noh. Sekarang kita dah ada hampir lekat. Kita ada 3 tempat production. Production yang utama di HQ ni. Di sini kita ada lebih kurang dalam 40 orang lebih. 40 hampir 50 lah. Di tempat production yang satu lagi pun ada lebih kurang dalam 10, 11 macam tu. Satu lagi lebih kurang 8, 9. Total lebih kurang hampir 70 orang lah untuk Family Corner punya production. Okay, so Muhammad tengah kacau. Sekejap kita tengok hasil dia macam mana. Okay, ha, hampa tengok tepung kita. Pastikan. Nak tahu dia okey ke tak sebab biskut ni, lupa nak bagi tahu. Kita akan terap, kita akan canai dekat kita punya pencanai tu, lepas tu kita akan terap. So tepung kalau nak tahu dia, pastikan dia punya bowl kita sampai bersih. So Muhammad boleh angkat sama Muhammad, kita tengok sekejap, bagi tunjuk ke dia pusat. Angkat. Angkat. Ha, lebih kurang macam tu. Okey, macam tu. Ha, yes. So macam ni lah kita punya tepung, tekstur dia, bowl dia pun agak bersih macam ni. Itu menandakan kita punya tepung dah okey. Okey, jom kita seterusnya. Kita akan terus canai kita punya biskut ice cream square. Dia punya acuan dia bentuk segi empat sama. Okey, segi empat sama yang ada gigi. Okey, Muhammad. Ha, yang ni kepakaran dia lah ni. Ha, ni kepakaran dia. So, dia akan terap. Ha, letak atas papan canai kita. Lepas tu, ya, yang ni acuan kita. Kamera boleh zoom sekejap. Ha, kau tengok tu. Biskut ni acuan dia, kalau kita panggil ni, kira catering besar kot no. Macam ni kira besar kot lah, besar. Okay, tapi biskut ni sangat-sangat cantik. Hampa kena tengok sampai habis. Buat resepi ni, raya ni, wajib biskut ni kena ada. Okay, okay, macam biasa, hampa pakai plastik ahak bungkus nasi lemak tu. Jangan duk ambil yang ada sambal pula dah. Sagi buh yang ada sambal nasi atas kita punya ni. Ha, okay, so tolak macam tu saja. Ha, macam mereka ni, mereka dah tahu, mereka dah tekan dengan tangan apa semua. Lepas tu mereka tolak lebih senang. Okay. Ha, itu cara mereka lah buat kat tempat production apa semua. Ha, macam tu. Biskut ni kalau hampa nak tahu, dia punya rasa dia coklat. Okay.
Sedap biskut ni sedap. Bagi saya dia rangup. Sebab dia kita ada dua bahan yang merangupkan biskut, emplek dan juga kita pakai tepung ubi kentang sikit. Ha, jadi biskut ni akan rangup. Okey, boleh. Okey, balut macam biasa. Okey, so hang boleh terus terap. Ha, macam tu saja. Okey, saya tak perlu kot. Okey. Okey, so macam itulah kita punya acuan kita dan cara untuk nak terap biskut. So macam inilah biskut kita. Hampa tengok Muhammad dah terap dah, settle dah satu tray. Okey, so macam biasa oven panaskan sebelum tu suhu 140 selama 30 minit. Okey, jom kita masukkan dalam oven biskut ice cream square. So macam inilah rupa biskut kita. Saya dah letak atas kita punya hak ni panggil apa? Kedai kot. Orang kita panggil kedai macam ni kan. Okey. So saya dah susun kat sini. Okey, inilah step yang paling susah, paling renyah, yang paling menyesal saya buat biskut ni. Siri Muhammad, waktu tu hang bayangkanlah kami buat biskut ni. Kak Kila, Kak Fida kan. Oh. Dialah yang bantu abang piping untuk coklat ni. Coklat ni kalau piping takat macam biasa macam tu it's okey, tapi okay, dia mudah nak membentukkan petak-petak-petak. Memang sangat-sangat, ya Allah, macam nak menangis sampai kau macam nak payau. Okey, jom tengok saya piping dia macam mana. Coklat macam biasa, kita panaskan coklat 100 gram coklat dan juga 10 gram shortening. Atau kalau tak mahu letak shortening pun it's okey, sebab kita nak coklat kita betul-betul nampak pekat, sebab kita nak lorekkan bagi nampak menarik. Okey, jom kita tengok macam mana saya piping dia. So, kita bentukkan macam ni. Ah, nampak tu Muhammad. Oh, abang bayangkan nak siapkan satu-satu ni. Sampai orang kena. Lepas tu sat lagi putih pula. Waktu mula buat tu rasa macam seronok. Bila dapat order tu, ya Allah, awaklah pi buat tu yang susah-susah macam ni. So, buat bentuk dia orang. Yes, kata tapi customer kadang-kadang dia pun suka biskut cantik-cantik macam ni kan. Okay, so macam ni lah hampa. Saya tengah piping coklat hitam dulu lah. Sekejap lagi kita akan buat coklat putih. Hampa boleh tengok lah dia punya result dia macam mana. Coklat hitam dah settle. So kita piping pula coklat yang putih. Okey, sama juga. Masukkan coklat putih ni dalam piping bag kita. Mula daripada tengah. Pusing. Rasa susah Muhammad ni. Susah nak ambil side. Side tengah. Tapi Muhammad, bila dah letak dalam bekas cantik. Biskut ni memang cantik. Nampak corak lah. Yes. Restu ayah bunda, ku harap selalu demi anakmu yang kini jauh. Dia Muhammad sedih Muhammad no. Okey. So dah siap biskut kita alhamdulillah. Okey. Saya tengah duk susun dengan Muhammad sekarang. Muhammad dah susunlah, dia duk tengok je sebab tak muat dua-dua tangan nak masuk dalam belang ni. Ha, okey. So selesai sudah kita punya biskut. Biskut apa Muhammad? Hang ingat nama dia? Biskut aiskrim square. Biskut ice cream square. Okey, siap sudahlah kita punya biskut. Macam ni lah biskut dia. Sangat-sangat rangup. Muhammad test. Rasa satu Muhammad, bagi tunjuk kat depo sekejap sebelum kita nak kelihatan settle yang kita punya. Rasa sekejap dulu. Bismillah tadi. Bismillah. Memang sangat-sangat rangup, sangat-sangat cantik. Hampa boleh tengok lah macam mana rupa biskut ni. Nak buat dia, hampa kena banyak-banyak bersabar. Ingat, sabar tu separuh daripada iman. Yang tu kena ingat. Okey. So, selesailah sudah. Jangan lupa cuba buat. Ambil resepi ni. Saya halalkan. Yang mana nak jual, boleh. Tak ada masalah. Nak ambil resepi ni, nak buat jual, nak cari rezeki untuk keluarga hampa, nak bagi makan yang sedap-sedap untuk family hampa, buat saja. Okey. Sampai saya di sini saja. Saya dan juga Muhammad. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton kami punya YouTube channel Family Corner TV. Jumpa lagi di siri resepi yang ke-10. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.